Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Bagaimana, masih semangat gak? Ya, saya tetap harus bersemangat memberikan support bagi teman-teman yang mining. Ya. Saya lagi mengeksplor sebelum saya melihat komentar rekan-rekan. Ya. Mengeksplor X. Ya. Adakah teman-teman yang punya akun X? Ya, silahkan berkomentar di video ini. Saya melihat video yang saya upload, belum ada yang berkomentar. Apa teman-teman gak punya akun X ya? Kalau yang punya akun X bisa mengikuti, follow Bang Rema lah ya. Nah ini kita lihat ya teman-teman ya. Viral ya. Gak bisa diterjemahkan ini. Iya, terjemahannya enggak ada. We will adhere to Mr. Dorshin recommendation for GCV partial fiat and partial P for profit 50-50. All products showcased on Epimol Elbata D GCV 314159 pricing starting Februari. Ya, mulai Februari ya. We appreciate the support of the 46 countries in this endeavor to all vendors from countries not listed. We invite you to contact us via our Telegram. Nah, ini beberapa negara yang mendukung dan mensupport GCV ya. Ada Filipina, ada Nepal, Pakis, Indo, Niger, Gra, Viet, Hai, pokoknya banyak lah ya. Kurang ini kalau menyebutkan nama negara ya. Bisa sih ya. Ada 46 yang mensupport GCV ya. Semakin viral ya teman-teman ya. Nah ini ada puluhan. Ada puluhan negara, tinggal kita tunggu saja open minded ya, tinggal tunggu open mindednya ya teman-teman. Dan harga yang diinginkan, yang diharapkan oleh pioner, yang di support oleh berbagai negara, oleh yang di apa namanya, yang di mediasi ya, mediasi ya bolehlah ya, yang menjadi mediatornya adalah Mbak Doris ya, Dorshin. Nah saya, menurut saya ini akan memberikan dampak positif bagi core team ya, dan menjadi saya rasa ini akan menjadi acuan juga bagi core team ya. Loh kok jatuhnya segini, yang diharapkan 314 kan, jadi boleh dibilang core team berjuang untuk bisa mencapai harga itu. Bahkan kalau memang benar ada pernyataan Bang Nicholas atau Mbak Seng Diao, ya bahkan lebih daripada 314159 ya. Nah teman-teman, saya akan melihat komentar rekan-rekan. Saya suka ya komentar dari seorang teman yang selalu mengharapkan hal-hal yang positif dari video-video saya, bahkan semangat ya, mendapatkan semangat yang baru ya. Karena ternyata ya kita menyadari bahwa kita butuh semangat ya. Ini saya akan baca komentar seorang teman ya, dan ini saya sudah pin ya, karena saya suka komentar ini, saya suka ini komentarnya di ini. Mana ya, nah ini ya, video saya itu membahas ini teman-teman, judulnya dunia akan memiliki mata uang digital, BTC tidak memenuhi kualifikasi, ciri-cirinya ada pada banyak ya.
Komentar Bang Diori Christian 7879. Mantap Bang Dema. Jangan lupa berita selanjutnya ada bahas bahasa segera ya. Pokoknya video selanjutnya harus ada kata segera ya. Sampai 5 tahun ke depan nggak apa-apa kok, yang penting tetap semangat. Iya, keren ini ya. Harus ada katanya segera ya. Baik Bang, saya akan mengikuti ini ya. Segeranya itu kan relatif ya. Segera dalam tahun ini ya. Kemarin saya tulis menghitung mundur, ada yang mencela ternyata ya. Hitungan mundur open minded ya. Itu di West, di berita West New New, New West New, aduh saya kok jadi lupa ya. Nes West berita West, jadi lupa ya. Saya memang agak kesulitan dalam bahasa kakek saya ya, jadi begitu teman-teman. Nesway ya, iya seperti Nesway ya. Itu berita dari luar. Jadi ada tulisan hitung mundur ya. Dalam hitungan mundur para pioner menantikan open mic. Saya bahas itu kan ada judulnya itu ya. Seperti ini, saya kita lihat dulu ya supaya ini. Jadi dia bilang jangan ini dong ya, jangan gitulah ya, ini dia. Tunggu ya, mana ya? Nah ini ya, satu hari yang lalu ya, yes, hitung mundur open minded 2024 ya. Ya hitung mundurnya kan dari berapa hari? Ini ada, kita lihat dulu ya. Saat hitungan mundur menuju peluncuran, nah itu dia. Iya dari dikutip dari Newsway ya. Ada kok di situ ya ini teman-temannya. Nih ya. Itu ini tulisan putihnya itu dikutip dari Newsway ya, ini di atas. Ini ya. Saat hitungan mundur menuju peluncuran mainnet terbuka berlangsung, anggota komunitas jaringan Pi dengan sabar menunggu pemberitahuan. Nah, gitu selanjutnya ya. Jadi hitungan mundur itu ditulis oleh Newsway ya. Jangan jangan marah dong Bang ya, kalau kita sama-sama pioner ya, sama seperti harusnya sama dengan yang saudara kita tadi ini, segera ya, harus ada kata-kata segera supaya semangat ya. Oke ya teman-teman, semakin mantap ya. Semakin mantap. Ini ya. Ini komentar saya lanjutkan dulu. Dari Bang Vijay. Aduh, makasih nih. Bang, semakin mantap, Bos. Good. Salam sukses para pioner ya. Itulah kelebihan pendek dari kripto yang lain. Yes. Jadi memang ya. Pi Network ini beda dari yang lain lah. Saya juga mining beberapa aplikasi. Ya umumnya kripto-kripto yang seperti BTC lah ya. Hanya membedakan adalah kita nggak bisa pungkiri bahwa BTC sekarang melambung tinggi. Karena kan udah 2008, sudah lama ya. Ya sama yang muncul seperti i5, mungkin ICE Network juga kita nggak tahu seperti apa. Sweetcoin dengan cara penambangnya seperti apa. Ya sama semua, tetapi Pi Network ini lain daripada yang lain, teman-teman. Ya, bisa menjadi alat transaksi, barter. Kita bilang aja barter lah, nanti kalau dibilang PEM itu aneh-aneh lagi nanti ya. Nah, jadi serasa itu teman-teman ya. Tetap semangat dan fokus pada tujuan ya. Kalau teman-teman ingin menambah miningnya ya, ada saya nemukan TT Coin, ternyata TT Coin keren ya, sama dengan ya semua bagus lah ya, ada plus minusnya, tapi saya lagi menunggu ini ya, 10.000 koin TT apakah bisa di benar-benar bisa dilakukan penarikan ya. Ada beberapa dompet wallet yang tersedia untuk TT Coin ya. Ada Trust Wallet, ada MetaMask, ada banyak ternyata ya. Dan syaratnya itu hanya KYC aja. KYC hanya membayar
1760 kalau tidak salah yang saya bayar rupiah ya, itu QOC-nya. Nah, kalau ada yang tidak mau QOC karena membayar ya tidak, jangan jangan lakukanlah. Ini kan syarat untuk QOC, untuk penarikan ya, untuk mencoba melakukan penarikan. Saya belum bisa menarik karena pun saya belum cukup. Ketika cukup saya akan coba ya. Oke ya teman-teman, itu yang saya